Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Descriptive text adalah sebuah teks atau bacaan atau paragraf yang isinya membahas tentang menggambarkan seseorang, benda, tempat, binatang, dan atau yang lainnya, biasanya menggunakan present tense. Susunan umum atau generic structure dari descriptive text adalah satu, identification, dan yang kedua adalah description. Contoh descriptive text. Bagian identification. My uncle lives in a village. He has a farm in the village. There is a horse at the farm. Its name is Hero. Di bagian ini berisi tentang mengidentifikasi atau memperkenalkan objek yang dideskripsikan. Bagian kedua adalah description. It is a male horse. It has tough body. Its legs are also strong. It has a hairy tail. Its body is covered with bright and short hair. Its color is brown. It is so pretty. It is very tame. It only eats grass. Di bagian ini berisikan tentang penggambaran objek secara lebih lengkap dan rinci pada masing-masing bagian. Semua hal tentang objek diceritakan secara lengkap dan sejelas mungkin. Orang yang membaca sebuah teks deskriptif akan mengetahui benda yang dideskripsikan dengan lebih jelas, walaupun tanpa melihat benda yang dideskripsikan dan hanya membaca teks tersebut. Teks deskriptif sangat dibutuhkan pada situasi tertentu yang mengharuskan kita menjelaskan sesuatu hal kepada orang lain. Semakin baik teks deskriptif yang kita buat, semakin mudah orang lain memahami sesuatu itu, seperti apa bentuk dan rupanya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.